Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dalam melakukan sebuah ibadah, kita berusaha untuk senantiasa istiqomah. Karena amalan ibadah yang sedikit namun dikerjakan secara istiqomah itu lebih baik daripada amalan yang dikerjakan banyak namun hanya sesaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuhu wa inqalla." Amalan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ibadahnya dikerjakan secara kontinu walaupun itu jumlahnya sedikit. Jika kita penuhi hati kita ini dengan rasa cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa diberikan kemudahan untuk melakukan amalan dengan istiqomah dan ikhlas. Selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kita berusaha untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam beribadah sampai ajal menjemput kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.